ke The Project YouTube channel lagi sama Reysha. Hari ini Reysha bakal ngasih rekomendasi aksesoris untuk mobil All New HR-V hanya dengan budget 3 jutaan aja. Dan juga aksesoris untuk All New HR-V ini bisa melindungi bagian eksterior mobil All New HR-V kamu. Karena kalian juga pasti tahu dong, kalau misalnya mobil All New HR-V ini harganya udah mahal ya sahabat Toto, makanya kalian harus jaga baik-baik. Makanya kalian harus pasang aksesoris-aksesoris ini supaya mobil All New HR-V kamu itu tetap aman ketika kalian pakai daily sehari-hari di jalan. Nah, aksesorisnya ada apa aja? Langsung aja kita masuk ke akses yang pertama. Nah, di budget 3 jutaan ini kalian bisa mendapatkan salah satu aksesoris atau project, yaitu aksesoris crank guard nih sahabat Toto yang. Nah, buat kalian yang belum tahu, aksesoris crank guard ini berfungsi untuk melindungi bagian bawah mesin mobil dari misalnya kerikil atau pentalan batu ketika kalian melewatin jalan yang cukup tidak rata ataupun medannya yang kasar gitu ya sahabat Toto ya. Makanya kalau misalnya kalian sehari-hari pakai nih, melewatin jalan yang penuh bebatuan ataupun kerikil, itu tuh membahayakan banget. Pentalan batunya atau kerikilnya itu bisa masuk ke dalam bagian mesin mobil dan juga bisa merusak area mesin mobil. Karena bahaya banget gak sih kalau misalnya tiba-tiba bocor, itu kan kalian itu akan merepotkan kalian banget, harus berhenti, kemudian harus ke bengkel juga, ngeluarin cross check yang besar juga. Nah, kalian cukup mengeluarkan budget yang kecil untuk mendapatkan aksesoris yang fungsional ini dan pastinya bisa melindungi kalian sehari-harinya. Nah, makanya ini kalau misalnya udah ada crank guard ini, bahannya itu terbuat dari titanium dengan ketebalan 1,5 mm, jadi cukup tebal juga. Jadi kalau misalnya kena pentalan batu ataupun kerikil itu aman banget ya sahabat Toto. Nah, misalnya kalau sahabat Toto nanya nih, apakah crank guard ini bisa bikin area mesin makin panas? Tentu aja enggak ya sahabat Toto, karena crank guard dari Auto Project ini juga menyediakan lubang-lubang sirkulasi udaranya, dan juga kalau misalnya kalian mau ganti oli itu juga bisa langsung dengan si lubang-lubang tersebut. Jadi kalian nggak perlu bongkar-bongkar lagi, udah tersedia lubangnya sahabat, jadi super aman banget. Nah, kalian juga nggak perlu khawatir untuk pemasangannya, juga nggak pakai pengeboran sama sekali, sudah plug and play, sudah mengikuti baut-baut yang sudah ada di bagian mobilnya, jadi aman banget, nggak bakal merusak area mesin mobil kalian. Nah, ini dia salah satu aksesoris yang kalian bisa dapetin dengan budget 3 jutaan, yaitu aksesoris crank guard. Apakah ada lagi? Tentu aja ada dong. Langsung aja kita masuk ke akses yang kedua. Nah, untuk aksesoris yang kedua ada aksesoris mirror cover dari Auto Project nih sahabat Toto. Ini fungsinya untuk melindungi bagian area terluar dari mobil, yaitu area kaca spion pastinya. Karena kalau misalnya kalian nih nyetir mobil sehari-hari di jalan, pasti kalau misalnya lagi macet itu beresiko banget kaca spion itu kena tubrukan, kaca spion motor lah ataupun kaca spion mobil orang lain lah. Nah, kalau misalnya ada aksesoris ini, kalian nggak perlu khawatir. Ini sudah pastinya bakal melindungi kaca spion kalian secara keseluruhan, karena dia sudah fit size banget sama kaca spion mobil All New HR-V-nya. Tuh ya, jadi kalau misalnya nanti kena tubrukan mobil kaca spion motor ataupun kena sesuatu gitu ya, ini bakal melindungi banget, yang pastinya nggak bakal ngerusak bodi asli mobil kalian. Karena jelek banget gak sih kalau misalnya nggak pakai aksesoris ini nih ya, itu bakal bikin lecet-lecet kaca spion asli mobil kalian. Makanya nih wajib banget pasang aksesoris mirror cover dari Auto Project untuk mobil, kaca spion mobil kalian. Nah, kalian juga bisa lihat ini juga desainnya super stylish banget, ada aksen tulang-tulangnya jadi lebih aerodinamis juga, dan pastinya warnanya juga black carbon, jadi ada aksen sportinya nih sahabat Toto. Jadi tampilannya nggak standar, malah bikin look All New HR-V-nya jadi makin gagah dan juga yang pastinya makin sporty. Nah, ini dia mirror cover. Apakah ada lagi dengan budget 3 juta? Tentu aja masih ada, langsung aja kita move ke aksesoris berikutnya. Nah, kalau misalnya tadi kita ngebahas melindungi area kaca spion mobil, yang kali ini Reysha mau ngasih tahu aksesoris yang bisa melindungi area gagang pintu mobil nih sahabat Toto. Ini ada dua aksesoris yang bisa kalian padukan menjadi satu. Yang pertama ada outer handle. Ini fungsinya untuk melindungi bagian area gagang pintu mobil dan juga yang pastinya bagian mangkuk dalamnya. Jadi kalau misalnya nih ya, kalian tuh pasti secara nggak sengaja selalu nih ya, kalau buka pintu kayak gini kan, itu secara kalian nggak sadari, kuku kalian itu bisa merusak bagian area dalam mangkuk si gagang pintu mobilnya dan pastinya bakal ninggalin gores-gores ataupun lecet-lecet. Coba deh kalian cek mobil kalian. Nah, kalau misalnya kalian sudah pasangin aksesoris untuk area gagang pintu mobil ini alias outer handle di Auto Project ini, udah kalian nggak perlu takut lagi karena sudah terlindungi, dan pastinya kalau misalnya kalian buka pintu mobil nih, nggak bakal langsung mengenai bodi asli mobil kalian. Jadi sudah terlindungi, yang pastinya ini warnanya juga black carbon, ada tulisan All New HR-V-nya. Dan kalian nggak perlu khawatir juga, ini sudah dapat satu set yaitu 4 pieces.
dua bagian depan dan juga dua bagian belakang. Nah, saya juga mau ngasih tahu nih, kalau misalnya ada aksesoris tambahan yaitu door handle cover yang kalian bisa padukan dengan outer handle covernya. Jadi tuh ya, looknya jadi kelihatan keren banget. Jadi selain fungsional buat melindungi, tapi tuh jadi bikin stand out si all new HR-V-nya berkat ada si outer handle dan juga door handle cover ini. Kalau misalnya tadi outer handle-nya ini melindungi bagian area luar dan juga bagian mangkuk dalamnya, kalau misalnya door handle ini ya pastinya melindungi bagian gagang pintu mobilnya aja. Tapi kan nggak perlu khawatir, karena ini juga sudah perfect fit size banget, sudah mengikuti ukuran dari gagang pintu mobil all new HR-V ini. Nah, bedanya kalau misalnya sama outer handle-nya, kalau outer handle cover-nya aja kalian mendapatkan langsung satu set bagian depan, yaitu bagian kiri dan juga bagian kanan tuh ya. Looknya jadi keren banget berkat ada dua aksesoris di Auto Project, yaitu outer handle cover dan juga door handle cover. Sudah 4 aksesoris, tapi ternyata masih ada lagi nih sahabat Auto. Dengan budget 3 jutaan, kalian bisa mendapatkan aksesoris bisa melindungi bagian eksterior mobil all new HR-V kamu. Nah, yang ini adalah aksesoris talang air atau door visor untuk mobil all new HR-V. Nah, apalagi nih sahabat Toto ya, sekarang kan di Jakarta ini makin panas, cuacanya makin sumpek gitu ya sahabat Toto. Nah, itu aksesoris talang air ini membantu banget ketika kalian mau parkir di area parkir yang cukup sedikit udaranya gitu ya, yang sumpek gitu ya. Nah, kalau misalnya ada talang air ini, ketika kalian parkir dengan keadaan kaca jendelanya terbuka sedikit supaya ada udara masuk, ini tuh aman banget karena tidak bisa dicongkel berkat sudah terhalang si talang air atau door visor dari Auto Project ini. Nah, kalau misalnya saat hujan ataupun gerimis juga nih ya, kalau misalnya ketika kalian mau bayar parkir gitu harus membuka kaca jendela, kalian juga gak perlu khawatir, air hujan akan langsung terhalangi si talang air ini, jadi tidak langsung masuk ke dalam interior mobil yang pastinya bikin rusak area kabin mobil. Nah, kalau misalnya untuk kualitasnya kalian juga gak perlu khawatir, ini tuh super kuat dan juga tebal banget nih ya. Tuh, aman banget, dan juga kita garansi 2 tahun warna door visor kita itu tidak bakal pudar karena kualitasnya juga premium banget yang pastinya tahan dari matahari dan juga cuaca-cuaca ekstrim lainnya. Nah, kalau misalnya looknya dari jauh nih sahabat Toto, kalian juga bisa ngelihat ya tampilan door visor kita itu juga bikin eye catching banget si all new HR-V dari samping. Karena kalau misalnya bawaan pabrikan kan nggak ada, jadi kelihatannya lebih polos ya sahabat Toto. Tapi kalau misalnya udah kita pasangin door visor di Auto Project ini, looknya itu jadi tambah sporty banget ya. Dan juga pastinya ini desainnya, walaupun kita tersedia untuk 4 pieces gitu ya sahabat Toto, satu set, desainnya tuh nyambung nih. Jadi benar-benar fit size banget dari depan sampai belakang itu sudah fit banget sama ukuran dari pintu all new HR-V-nya. Jadi selain melindungi, yang pastinya bikin tampilan all new HR-V kalian jadi makin ganteng dan juga pastinya makin sporty. Nah, sahabat Toto, masih ada loh aksesoris yang bisa melindungi bagian eksterior mobil kalian. Nah, ini dia yang cuma kasih tahu adalah aksesoris rear door seal, yaitu pelindung bagian frame pintu bagasi mobil kalian. Nah, pastinya ini membantu banget ketika kalian mau keluar ataupun masukin barang ke dalam area bagasi mobil. Contohnya nih ya, pasti kalian sering banget kan bawa barang-barang berat di area bagasi mobil. Nah, pastinya kalian membutuhkan tumpuan untuk barang tersebut supaya tidak terlalu berat kalian angkat gitu ya. Nih, biasanya tempat tumpuannya pasti di sekitar sini nih sahabat Toto. Kebayang nggak sih kalau misalnya kalian nggak punya aksesoris rear door seal untuk melindungi bagian frame pintu bagasi mobil ini, yang pastinya bisa bikin lecet-lecet, gores-gores, apalagi yang paling parahnya bisa ngangkat cat asli bodi mobilnya. Itu tuh, aduh, sayang banget nggak sih, udah mobil bagus-bagus tapi lecet gara-gara angkat galon doang misalnya. Makanya wajib banget nih kalian pasang untuk aksesoris rear door seal ini buat melindungi bagian frame pintu bagasi mobil kalian. Begitupun juga kalau misalnya kalian mau ngeluarin barangnya nih, biasanya kalau misalnya mau angkat barang keluar pasti suka nyeret bagian sini nih. Nah, ini juga beresiko banget bikin lecet dan juga gores-gores area frame pintu bagasi mobil kalian. Nah, Lesha mau ngasih tau, kalau misalnya untuk budget 3 jutaan aja, kalian bisa mendapatkan 2 aksesoris rear door seal yang bisa melindungi bagian sini. Yang pertama bagian bawah, ini adalah rear door seal injection. Tuh. Yang kedua, bagian atasnya, yaitu yang bagian 2 pieces ini, yang berbahan stainless steel. Nah, yang pastinya nih sahabat Toto, kalau misalnya aksesoris Auto Project ini, yang pastinya nggak cuma melindungi-melindungi aja, tapi kan juga bisa ngeliat dong tampilannya juga yang pastinya stylish banget.
Nih ya, untuk bagian dari Duracell atas ini terbuatnya dari stainless steel yang pastinya warnanya juga ada accent chrome-nya, yang pasti black chrome. Jadi makin kece banget ketika ditempel di bagian bagasi mobil kalian. Dan kalau misalnya untuk bagian yang Duracell injection-nya, ini tuh ada perpaduan warna kulit hitam. Kemudian di tengahnya ini ada detail karbonnya dan juga ada tulisan HRV yang warna merah. Jadi kalau misalnya kalian ketika buka pintu bagasi, zeng-zeng tuh. Warnanya juga keren, tampilannya juga keren. Dan pastinya bikin tampilan mobil dari area bagasi itu makin sporty juga pastinya. Nah untuk ukurannya juga yang pastinya sudah perfect fit size banget. Makanya ketika kalian tutup, tuh. Aman banget, nggak ngeganjel sama sekali. Nah itu dia sahabat Toto, rear door seal dari Auto Project untuk mobil Omni. Nah itu dia sahabat Toto, dengan budget 3 jutaan aja, kalian bisa mendapatkan 7 aksesoris Auto Project yang bisa melindungi eksterior mobil All New HR-V kamu. Dan yang pastinya bisa bikin tampilan All New HR-V kamu jadi makin sporty dan juga yang pastinya makin ganteng pastinya ya. Nah, buat sahabat Toto yang mau dapetin akses ini bisa langsung datang ke toko variasi terdekat di kota kalian, karena akses Auto Project sudah tersebar di seluruh toko variasi di Indonesia mulai dari Aceh sampai Papua. Ataupun kalau misalnya kalian lokasinya di Jakarta, langsung main aja ke Auto Project Garage yang ada di Cengkareng ataupun yang ada di Bintaro. Dan juga jangan lupa cek e-commerce kita di Tokopedia, di Shopee, dan juga di Blibli. Dan juga jangan lupa follow sosial media kita di Instagram dan juga di TikTok @autoproject, dan juga jangan lupa subscribe YouTube channelnya Auto Project dan juga nyalakan notifikasi loncengnya supaya mendapatkan update mengenai video-video terbaru dari Auto Project. Nah segitu aja video kali ini, semoga video ini membantu ide modifikasi mobil All New HR-V kalian, and see you in the next video. Auto Project, bikin mobil auto keren. Bye-bye.